Siapapun yang saat ini masih berurusan dengan riba, bersihkan hartamu dari riba sebisa mungkin. Berusaha dan berusaha, berusaha dan berusaha, jangan sampai menyerah. Karena yang tidak pernah mau berusaha untuk tobat dari riba itu artinya mengajak perang dengan Allah. Kalau sedang ngajak perang dengan Allah, maka Allah akan kirim pasukan-pasukan yang macam-macam, penyakit, kegagalan, kehancuran, kefakiran, bermacam-macam. Yang paling mengerikan adalah keroposnya iman dan hilangnya iman. Maka kita perlu betul-betul sadar masalah haram ini. Kalau sudah orang makanannya haram itu adalah akan menjadi sebab anggota tubuhnya bermaksiat, mau tidak mau.